Hai teman-teman, balik lagi nih di channel saya, Ngerapi Ketak. Berikut ini ada beberapa insiden buruk yang pernah terjadi di IBL Indonesia, teman-teman. Yang pertama, kita langsung lihat. Ini adalah insiden pas CLS melawan SM yang dilakukan Herman dan juga Riza, teman-teman. Lihat reply-nya ya, teman-teman. Sebenarnya Herman memang mendorong ini. Kita lihat. Coba ulangi. Bang Keceng panas. Ya, Herman memang sedikit mendorong ya, teman-teman. Memang mendorong sedikit, tapi ada gerakan tambahan dari Riza ini, teman-teman. Gerakan memukul dari Riza yang membuat Sandi Keceng panas, sehingga hampirlah terjadi keributan, teman-teman. Sandi Keceng menunjuk-menunjuk Riza. Panas sekali, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, langsung saja kita lihat di video berikut ini. Wah, ini Coach Bule Aspak nih. Coach Ito kepancing emosinya nih. Lah, jangan gitulah Coach Ito. Jangan kepancing emosinya. Kena mentalnya nih Coach Ito dipanas-panasin. Coach Tapak. Sabar, Coach Ito harus sabar. Jangan sampai terpancing emosi, Coach Ito. Hampir saja terjadi perkelahian, teman-teman. Beruntung Coach Ito ditarik ya. Sabar, Coach Ito sabar. Wah, Mas Faisal mau melu-melu ini. Menunjuk-menunjuk. Soalnya dia mana sih saya, kata Coach Ito. Dia manggil saya maju. Yang ketiga, teman-teman. Kita lihat berikut ini yang ketiga. Saya dapat dari IBL Indonesia ini. Dari Om Vinto Nolan. Terjadi keributan antara Ega yang melakukan gerakan tambahan, kemudian Avan. Banyak lagi, teman-teman. Ini keributan 3XT ini. Terus, teman-teman, yang terakhir, yang keempat. Langsung saja kita lihat. Pukulan tak terlihat dari Saverius Parawiro. Waduh, coba kita lihat lagi teman-teman. Jep, waduh. Kita lihat tayangan lambatnya ya teman-teman. Jep, waduh. Teman-teman, begitu saja ya. Sekian dan terima kasih.